Yeah. Juga driver ojek online gimana, Pak? Saya mengecam perbuatan itu karena itu perbuatan yang tidak manusiawi dan tentunya itu saya mengecam perbuatan itu dan akibatnya kami semua driver-driver online dicurigai. Padahal itu oknum dan saya juga tidak setuju dengan perbuatan itu. Itu perbuatan yang tercela dan tidak sesuai dengan Pancasila. Bang, harapan apa, Bang? Pada pihak kepolisian terkait? Harapan saya pada pihak kepolisian tentunya harus lebih ketat dan tentunya juga harus memberikan satu edukasi kepada masyarakat agar hal-hal yang bersifat sesat seperti itu tidak terulang. Khususnya untuk ojek-ojek online yang lain, jangan sampai juga terkena dampaknya. Harusnya kita sebagai ojek online juga harus menyatakan anti-teror. Nama lengkap ATP barang bawaan semua kan ya. Nomor itu apa tuh? Coba periksa dulu ya.